Di sagaringan eta minangka tarekah pikeun mapa kagiatan Asian Games 2018 di Indonesia, pamarentah puseur nyorang kagiatan Harmoni Indonesia anu dipaju kalawan walatra di 34 provinsi di Kabupaten Bandung patandang anu hadir babarengan ngahaleungkeun lagu Indonesia Raya, Garuda Pancasila, Rayuan Pulau Kelapa serta Padamu Negeri. Minangka ketak pikeun ngabagiakeun gelaran Asian Games 2018 di Indonesia, Presiden Joko Widodo ngokolakeun kagiatan Harmoni Indonesia kalawan mareng di 34 ibu kota provinsi turta 49 kota jeung kabupaten di sakuliah Indonesia. Eta gelaran acara Harmoni di Kabupaten Bandung teh diluhuhan ku Polri, TNI, pamarentah daerah sarta siswa di sakuliah Kabupaten Bandung. Salira prak-prakan Harmoni Indonesia dipaju, sakumna patandang ngahaleangkeun lagu Indonesia Raya, Garuda Pancasila, Rayuan Pulau Kelapa, sarta Padamu Negeri. Sajroning kitu ngeunaan pagelaran munggaran Asian Games di Indonesia di Stadion Sijalak Harupat, Kapolres Bandung AKBP Indra Hermawan netelakeun, pihakna nyiagakeun 1.200 personel pikeun ngajaga keamanan. Pihak nami harap Asian Games bisa dipaju kalawan aman serta tertib. Di Jala Harupat untuk bola adalah di Jala Harupat untuk grup C dan grup F, di mana tanggal 10 sudah ada jadwal pertandingan, tanggal 14 sudah jadwal pertandingan. Tapi sebelumnya kita sudah melaksanakan persiapan-persiapan, kita sudah mulai didirikan posko sekitar 1.254 personel TNI, Polri maupun dari pemerintah kami kerahkan untuk bisa mensukseskan dan mengamankan di venue Sijalak Harupat. Kegiatan Harmoni Indonesia 2018 dipiharap mampu ngirut sakumna masyarakat sangkan saredek saige ngarojong suksesna Asian Games di Indonesia. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.